السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعض حضرين والحضرات جماعة saudara-saudara dan para sahabat semuanya kita akan memulai membacakan Pertanyaan-pertanyaan pada pengajian hari ini, kita akan membacakan dari dua penanya: yang pertama dari Ibu Angelia dari Bintaro, beliau menanyakan tentang batasan umur untuk pergi haji, dan yang kedua nanti kita akan membacakan dari Ibu Seri ibu rumah tangga beliau menanyakan tentang waktu dan bilangan rokaat sholat duha yang pertama pertanyaan dari Bu Anjali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz orang tua saya sudah meninggal dan saya mendapat harta warisan Jumlahnya cukup besar, dan saya ingin menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk pergi haji. Tapi, keluarga besar mengatakan bahwa saya masih terlalu muda untuk pergi haji dan sebaiknya menunggu sampai menikah, sehingga pergi haji bisa dengan suami. Apakah ada batasan umur untuk pergi haji? Dan apakah saya harus menunggu sampai menikah, tapi hati saya sudah merasa terpanggil untuk pergi haji. Itu pertanyaan dari Angelia, salah satu mahasiswi dari Pintaro menanyakan tentang batasan untuk bisa beribadah haji. Bapak Profesor Dr. Gihaji Haji Muhammad Syihab menjelaskan, haji diwajibkan bagi yang mampu dan telah balik atau sudah dewasa, yang ditandai bagi perempuan dengan menstruansi. Dalam pandangan madhab Imam Malik, pelaksanaan haji harus dilaksanakan segera Begitu persyaratan tersebut telah dipenuhi, alasannya antara lain karena ibadah haji telah ditetapkan waktunya, sehingga siapa yang pada waktu itu telah memenuhi syarat, maka ia berkewajiban melaksanakannya, sama dengan sholat yang punya waktu tertentu. Namun, alasan ini tidak berkenan dalam pandangan ulama lain. Apalagi haji tidak dapat dianalogikan dengan sholat. Haji tidak wajib kecuali sekali, kendati waktunya berulang-ulang setiap tahun. Sedangkan sholat wajib setiap kali tiba waktunya. Karena itu madhab syafi'i tidak mewajibkannya secara langsung. Beliau beralasan bahwa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam Baru melaksanakan ibadah haji setelah sekian tahun, dua atau tiga tahun dari turunnya firman Allah yang memerintahkan berhaji. Jika penundaan itu adalah karena adanya hal yang menghalangi beliau melaksanakannya atau ada uzur, tentu beliau menjelaskannya. Akan tetapi, karena tidak ada penjelasan, maka ini menunjukkan. Bahwa pelaksanaan kewajiban haji dapat ditunda ke tahun-tahun berikutnya. <tuh> Jika Anda merasa telah terpanggil dan khawatir, jangan sampai tidak dapat melaksanakannya karena satu dan lain sebab, maka sebaiknya segeralah Anda melakukan ibadah haji. Apalagi usia Anda yang sudah 22 tahun itu bukan usia yang terlalu muda untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan, melakukannya di waktu muda akan lebih memudahkan ketimbang pada usia yang sudah tua. Akan tetapi, tentu dengan syarat-syarat <tuh> telah mengetahui secara baik seluk-beluk ibadah haji dan mempersiapkan bekal ketakwaan. Untuk itu Al-Qur'an antara lain berpesan <tuh> dalam konteks ibadah haji, berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Itu surat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. Itulah penjelasan tentang <tuh> batasan umur untuk Menjalankan ibadah haji, hadirin, bapak-bapak, dan ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, untuk selanjutnya Milih. pertanyaan yang kedua yaitu dari Ibu Sari, ibu rumah tangga dari Jakarta. Beliau menanyakan tentang waktu dan bilangan rokaat sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimanakah pengaturan sholat duha yang benar, dua rokaat, empat rokaat, atau enam rokaat? Saya memiliki anak yang sudah besar dan sering merasa kesepian pada saat anak-anak sudah berangkat sekolah. Apakah ada doa untuk terhindar dari rasa kesepian, dan apakah ada batasan waktu untuk sholat duha, mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Ini ya, pertanyaan dari Ibu Sari, Ibu rumah tangga Menanyakan tentang waktu dan bilangan sholat duha Hadirin wal hadirat jamaah para sahabat <coughs> Profesor Dr. Giyah Haji Muhammad Quraishyab menjelaskan Dalam bukunya, <coughs> sholat duha sedikitnya adalah dua rokaat Dan sebanyak-banyaknya menurut mayoritas ulama 8 rokaat Ada juga yang menyatakan sampai dengan 12 rokaat untuk waktunya bermula dari kenaikan matahari sepenggalahan di mana ketika itu biasanya kehangatan matahari mulai terasa. Sedang akhir waktunya adalah dengan tergelincirnya matahari atau beberapa saat sebelum <tuh> waktu zuhur. Untuk kesepian bisa dihalau dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bukan hanya dengan melakukan sholat atau zikir saja, Antara lain bisa seperti membaca buku-buku yang bermanfaat, bisa berolahraga, bisa bersilaturahim, dan atau bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa untuk menghilangkan kesepian, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal itu untuk doa yang pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan kesepian ya Allah aku berlindung kepadamu dari keresahan dan kesedihan dari kelemahan dan kemalasan dari rasa takut dan kikir, dan dari lilitan hutang dan penindasan manusia. Itulah jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraishwab dari dua penanya, yaitu menanyakan batasan untuk menjalankan ibadah haji, dan yang kedua menanyakan tentang waktu dan bilangan rokaat sholat duha. Jadi untuk sholat duha itu bilangan rokaatnya yang paling sedikit yaitu dua rokaat, paling banyak 8 rakaat tapi ada sebagian ulama mengatakan 12 rakaat dengan waktunya yaitu mulai tergelincirnya matahari sampai <tuh> menjelang waktu zuhur. Oke, itulah dari dua penanya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.